Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat UHJ Banjar, sahabat UKJ Banjar, kali ini kami dapat lagi paket. Datang lagi paketnya yang dipesan kurang lebih 10 hari yang lalu, dibawakan oleh si Cepat. Tapi kali ini si Cepatnya agak lambat, biasanya 3 hari sampai. Nah, ini tokonya di sini, ini pengipe ekspedisinya. Oke, sahabat-sahabat, ini dia. Oke, ini tokonya dari Shopee, tokonya apa itu pengirimnya? Ini. Ada nama tokonya kan? Pengirim. Ini dia pengirim nih. Ini dia nama tokonya. Packingnya lumayan bagus ya, ada sobek-sobek dikit sini nih. Ini bekas dibanting-banting ini, sahabat-sahabat ya. Tapi mudah-mudahan di dalam tidak rusak. Oke, silakan langsung kita unboxing saja. Nanti setelah unboxing ada lagi video, apa namanya, reviewnya nanti berikutnya kita beda video. Oke, kita unboxing dulu, silakan. Enggak kelihatan. Nah. Ayo Sabrina yang membuka. Apa yang dibuka-buka. Gemat, pelan-pelan. Oke. Hati-hati tangannya, unboxingnya, nanti tangannya luka. Ininya jadi buka, kan bisa dibuka semian. Ini. Teruskan ini. Itu gunting. Ya, packingnya berlapis-lapis, sahabat-sahabat, jadi biar koyak. Ini tidak apa-apa. Terus ke sini. Oke, putar lagi. Apa yang ada di dalamnya akan kita periksa satu-satu. Biarkan Sabrina yang membuka. Oke, sudah. Tarik, keluarkan pelan-pelan. Iya, ini dia penampakannya. Udah kelihatan barangnya apa, sahabat-sahabat. Ya, dibuka pelan-pelan. Ini masih segel, sahabat-sahabat ya. Ternyata paketnya masih segel. Masih segel nih. Belum. Kuat sekali bungkusnya. Bungkusnya super kuat. Nih. Nah, sudah tuh, keluar. Ayo dibuka. Dibuka paketnya, dibuka ya. Wow. Pelan-pelan membukanya. Ini betul-betul baru ini, sahabat-sahabat. Mudah-mudahan di dalamnya bagus, lengkap, sesuai deskripsi. Oke, bukanya di mana? Ayo, hati-hati bukanya. Wow, hati-hati pecah. Oke, sekarang kita keluarkan satu persatu. Oh, ini dulu. Ya, stop dulu. Kita keluarkan ini dulu, dibuka. Oh, kok sudah kosong? Nah, ini ada label barang, label jacknya. Itu ada kode password, mungkin untuk aplikasinya. Di barcode ya, sahabat-sahabat, dapat di barcode-nya. Ini ada buku manualnya, manual paveling. Manualnya berbahasa Inggris. Oke, dah. Ini perangkatnya. Oke, perangkatnya sudah terpasang seperti ini, sahabat-sahabat, ternyata nih. Oke, kita buka aja. Kita cek dulu ada yang pecah apa tidak. Nah, ini dia. Ada dua lubang untuk USB 3.0, ada untuk micro SD, ada untuk SD card, ada tombol power, dan di atas ada tombol copy paste, ada shoot, ada target, dan ada presentasi prosesnya. Kemudian ada untuk ngeces nih, kayaknya ini untuk ngeces, bukan USB ini, untuk ngeces aja. Ya, sahabat-sahabat. Kotaknya bos, ini kotaknya ambil dulu. Kotaknya ambil ke kotaknya. Ini bos.
Kemudian ini ada kabel data untuk ke PC di belakang sini, colokannya sahabat-sahabat ya. Ini dia. Ini untuk ke PC atau laptop. Kemudian ada power supply-nya. Mana power supply-nya? Nah, ini baut. Baut ada 4 biji untuk mengencangkan atau merekatkan harddisk biar tidak bergoyang-goyang atau lepas. Kemudian ada lagi power supply-nya. Ini power supply-nya. Power supply-nya. Power supply berapa ampere? 12 volt. 12 volt 1,2 ampere ya, sahabat-sahabat ya. 1,2 ampere. Nah, udah. Ini dia box-nya. Penampilan box-nya. Oke, spesifikasinya ada di sini. Bisa dilihat sahabat-sahabat. Itu dia. Speak-nya saya tidak usah baca, nanti saya review aja. Di samping sini. Oke, ada sebelah sininya. Dan ini penampakan isinya. Oke, sahabat-sahabat sudah ya. Barang lengkap, tidak ada yang pecah. Untuk cek hidup atau tidaknya nanti kita review. Lengkap sahabat-sahabat, terima kasih sudah mengikuti unboxing kami. Selamat menyaksikan video kita berikutnya. Kita akan review, tunggu video reviewnya untuk kondisinya sahabat-sahabat ya. Kita akan review ya. Dan tunggu terus Haji Banjar atau Haji Banjar. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Kemudian komentar, like, komen, share. Jangan lupa subscribe-nya kalau belum subscribe sahabat-sahabat, supaya kami terus berkembang dan sahabat akan tahu kami sudah mengupload atau telah mengupload video baru. Oke, terima kasih sahabat-sahabat. Sampai di sini dulu. Jangan lupa dengan Haji Banjar atau Haji Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.